Sebagian Anda tentu suka dengan suasana pedesaan yang asri dan nyaman. Di Klaten, Jawa Tengah, ada sebuah tempat yang menyajikan konsep The Village Street, yakni menikmati suasana pedesaan dengan menaiki Jeep klasik. Wah, seru bukan? Seperti apa wisata pedesaan tersebut? Berikut liputannya. Wisata pedesaan kini mulai dikembangkan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Salah satunya di Taman Sehat Rejosari atau Tasero Delanggu, yang juga menggandeng komunitas perambanan klasik Jeep. Wisata yang berkonsep The Village Street ini menyajikan perjalanan wisata pedesaan menggunakan Jeep klasik, yang memberikan sensasi nostalgia di sekitar wilayah Delanggu. Dengan menaiki mobil Jeep klasik, wisatawan diajak berkeliling melintasi pedesaan untuk melihat suasana pedesaan, seperti persawahan, kerajinan lokal, kuliner pedesaan, dan bangunan bersejarah. Pengelolaan wisata sudah menyiapkan 25 armada jeep yang siap mengantar para wisatawan untuk menikmati suasana pedesaan. Jadi untuk memperkenalkan wilayah sekitar Tasiru, potensi-potensi Tasiru yang kita kemas sebagai destinasi wisata. Yang kita angkat Delanggu ini dengan apa itu temanya terkenal dengan beras Delanggu. Jadi kita pengen menunjukkan pada masyarakat bahwa di Delanggu ini sebagai produksi padi untuk beras ini daerah-daerah di sekitar Delanggu, yaitu pedesaan-pedesaan sawah-sawah yang ada di sekitar Delanggu itu sebagai rute dari village trip ini. Selama di perjalanan, wisatawan diberikan informasi mengenai potensi di Desa Delanggu. Wisatawan pun antusias menikmati suasana pedesaan dengan hamparan luas persawahan. Dan tidak lupa mengabadikan setiap perjalanan mereka dengan berfoto-foto. Senang, Pak. Soalnya kan bisa keliling-keliling, lihat-lihat Kota Delanggu. Apa yang paling berkesan tadi apa? Pas waktu muter-muter tadi? Suasananya atau gedungnya tadi atau apa gitu? Suasana sama pemandangannya. Sempat foto-foto juga atau gimana tadi? Sempat. Oh gitu ya. Termasuk yang jeepnya ya? Iya. Sebelumnya pernah naik jeep atau gimana? Baru pertama kali. Oh, rasanya gimana naik jeep? Iya. Ada sensasinya deg-degan atau apa? Iya, deg-degan. Untuk bisa berkeliling menggunakan mobil klasik ini, penumpang dikenakan tarif sebesar Rp200.000. Satu mobil Jeep klasik dapat diisi 4-5 orang. Dari Klaten, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan.